Jatuhnya maskapai penerbangan Malaysia Airlines MH17 pada 17 Juli 2014 menyebabkan banyak nyawa melayang. Pesawat itu jatuh setelah terkena rudal Buk buatan Rusia di atas Ukraina Timur. Tercatat 298 penumpang dan kru tewas dalam ledakan pesawat akibat tembakan rudal di perbatasan Ukraina-Rusia itu. 283 penumpang di dalamnya mewakili setidaknya 10 kebangsaan, termasuk 193 orang Belanda. Terutama ilmuwan Jobling yang sedang dalam perjalanan ke konferensi AIDS di Melbourne. Seorang saksi mata mengaku sempat melihat bagaimana jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 tersebut. Pesawat Boeing 777-200LR itu sedang berada pada ketinggian 33.000 kaki. Penerbangan penumpang internasional terjadwal dari Amsterdam ke Kuala Lumpur. Militan pro-Rusia kemudian menembakkan rudal Buk dengan target MH17. Mereka mengira pesawat tersebut merupakan pesawat Antonov yang membawa militer Rusia. Rudal itu membawa serta paku dan materi-materi tajam yang terlempar ketika diledakkan. Rudal Buk itu kemudian mengenai pesawat Malaysia Airlines MH17. Akibatnya, bagian kiri pesawat tepat di atas kokpit dan kelas bisnis meledak. Atap, dinding, dan jendela kokpit serta kelas bisnis menjadi penuh lubang. Bahkan kokpit dan kelas bisnis terputus dari badan utama pesawat. Ini mengakibatkan banyak penumpang terhisap keluar dari pesawat. Sebagian penumpang dan kru masih di kursi mereka. Pesawat yang diserang rudal itu kemudian terjun, berputar-putar dengan bagian-bagian pesawat hancur perlahan. Tercatat, sayap pesawat pun putus. Kabin pesawat semakin lama semakin hancur. Penumpang semakin banyak yang terlempar keluar pesawat. Seorang saksi mata mengatakan, saat pesawat berputar-putar, banyak mayat manusia berjatuhan layaknya air hujan. Mayat manusia tersebut kemudian berjatuhan di perkebunan. Bahkan salah satunya jatuh di kamar tidur seorang warga. Sementara itu, pesawat Malaysia Airlines MH17 kemudian jatuh berkeping-keping di Rabov, dekat Torres, di Provinsi Donetsk Oblast. Serpihan pesawat tersebut berjatuh-jatuhan di area seluas 50 km persegi. Seluruh 298 jiwa tewas. The pattern of damage to the body of the aircraft and the cockpit is consistent with the damage that would be expected from a large number of high-energy objects that penetrated the aircraft. This is probably what led to the structural damage to the aircraft and would also explain the abrupt end to the data registration on the recorders, the simultaneous loss of contact with air traffic control, and the aircraft's disappearance from the radar. Sejak dimulainya krisis Crimea, sudah banyak maskapai yang menyatakan tidak akan terbang di atas Ukraina. Pada April 2014, Organisasi Internasional Penerbangan Publik, ICAO, mengeluarkan peringatan kepada pemerintah bahwa adanya risiko bagi pesawat penumpang untuk terbang di atas Ukraina. Administrasi Penerbangan Federal Amerika atau FAA mengeluarkan peringatan agar pesawat tidak terbang di atas Crimea akibat adanya risiko tinggi. Namun, hal ini tidak berlaku bagi tempat di mana MH17 jatuh. 37 maskapai lainnya tetap terbang di daerah MH17 jatuh sekitar 7 hari sebelum penembakan. Pada Oktober 2015, penyelidik Belanda dapat mengetahui bahwa ledakan itu disebabkan oleh rudal buatan Rusia. Kemudian pada Juni 2016, lebih dari 2 tahun setelah pesawat ditembak jatuh, sekelompok penyelidik internasional menerbitkan foto sebagian besar rudal Buk buatan Rusia yang ditemukan di lokasi kecelakaan. 5 negara, yaitu Belanda, Australia, Belgia, Malaysia, dan Ukraina, membentuk tim investigasi gabungan atau GIT atas tragedi tersebut.
Pada 24 Mei 2018, JIT mengumumkan bahwa instalasi misil Buk yang menjatuhkan pesawat tersebut adalah milik tentara Rusia. Rudal yang dapat mencapai ketinggian 80.000 kaki ditembakkan dari wilayah yang dikuasai pemberontak di Ukraina Timur. Jaksa Belanda mengatakan peluncur rudal itu berasal dari Brigada Rudal Anti Pesawat ke-53, sebuah unit angkatan bersenjata Rusia yang berbasis di kota Kursk, Rusia. Tiga pria dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tetapi tidak satu pun dari mereka hadir di pengadilan. Yang paling senior adalah Igor Girkin, seorang mantan kolonel berusia 51 tahun di Dinas Intelijen Rusia atau SFB, yang juga dikenal sebagai Strelkov. Pada saat jatuh, dia adalah Menteri Pertahanan dan Komandan Angkatan Bersenjata Republik Rakyat Donetsk, yang merupakan wilayah tempat pesawat ditembak jatuh. Girkin dilaporkan terlibat dalam perang Rusia di Ukraina. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!